tarik tarik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa, dia loncat dan lari ke tengah. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Padepokan Guriang Gajah Kumpai. Tonton terus videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku fillah, dimanapun anda berada, alhamdulillah al-fakir. Sekarang lagi berada di Lewi Gua. Alhamdulillah al-fakir pribadi bersama saudara al-fakir, yakni Gus Ade Brajamusti. Alhamdulillah, beliau seorang praktisi muda juga, sama seperti kita semua. Mudah-mudahan di malam kali ini jam 2:30 ya. Setengah tiga, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan, dikarenakan kami akan pengeksekusian suatu gerbang astral. Dan langsung saja untuk lebih jelasnya, area ini akan di deteksi oleh saudara kita Kang Uli Brajamusti. Alhamdulillah, tadi pertama al-fakir di sini mungkin penglihatan hanya kaspolo kali Marodi merasakan tuur atau dungkul, apa tuh bahasanya tuh? Dungkulnya. Insyaallah. Alhamdulillah pemirsa. Pertama, anak al-fakir kesini menginjak ini tempat, menginjak atau ini apa namanya? Jembatan ya, mungkin kita bisa dibilang jembatan. Pertama kesini dengkul saya bergetar ya. Bergetar masyaallah. Dan saya tengok kanan kiri merasakan selalu diperhatikan. Anak penasaran. Ayo kita lihat apa yang terjadi lokasinya yuk. Oke, silakan yuk. Insyaallah ya, luar biasa di sini ya. Lihat, mungkin bisa di shoot dulu ke bawah, dalam ya, dalam. Luar biasa, lihat kiri sebelahnya. Oke, luar biasa juga pemirsa ya. Nah, di sini sering orang banyak yang kesurupan di sini. Dulu anak al-fakir pengen kesini, pengen mengkuat misteri di sini. Mungkin belum ada jodoh dikarenakan anak al-fakir banyak kesibukan. Begitupun Gus Ade Brajamusti juga banyak kesibukan. Alhamdulillah malam ini jam segini, sebenarnya ini udah bukan malam, udah pagi ya. Udah pagi, jam 2:30. Ya, pagi ya. Udah mau pagi. Kami penasaran, langsung ketemuan di Pondok Mama Hasan, langsung kita kesini aja ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa kesini lagi. Lihat ya, kondisinya luar biasa. Luar biasa kondisinya. Sono, apaan, kameramen? Nah, luar biasa ya. Sangat curam sekali, dalam sekali. Ya. Itu, sono lagi, silakan. Oke, pemirsa, dimanapun anda berada, sahabat gerbang astral, bentar lagi kami insya Allah akan pembuktian penarikan makhluk khodam yang tadi disebut oleh Gus Ade Brajamusti. Insya Allah akan menarik sosok khodam di sini. Mudah-mudahan tidak berbahaya ya, dikarenakan anak al-fakir merasakan wat-wat atau bahasa Sundanya peparang pangan ya pemirsa ya. Cukup merinding ya, masya Allah. Oke, ada penambahan untuk Gus Ade Brajamusti, silahkan. Oke pemirsa, sahabat gerbang astral, langsung saja kita ke eksekusi, yaitu penarikan benda pusaka dan menguak misteri apa yang ada di balik jembatan ini. Dan kita membutuhkan seorang mediator yang akan membantu kita untuk merasakan ada energi-energi gaib apa, energi halus apa di tempat ini. Oke, langsung saja kita siap mediator.
cari tempat mungkin ya. Di sini mungkin tidak bisa gitu ya. Kalau di sini takut ke bawah jatuh atau ngobrus ya. Cari tempat aman. Yuk. Dan alhamdulillah pemirsa, kita tadi sempat menelusuri ya tempat-tempat di sini, dan tadi gerbang atau yang dinamakan dengan jembatan itu di situ. Monggo di situ loh. Di situ adanya. Dulu pemirsa, gerbangnya atau yang dinamakan dengan jembatan di sini nih. Nih, ini ya. Di sini. Oke. Gerbangnya di sini. Ya. Di sini. Dulu di sini pemirsa. Sekarang dipindahkan ke situ dikarenakan mungkin sudah tidak layak dipakai lagi ya. Oke. Kita mungkin tidak akan panjang lebar untuk berbicara dikarenakan langsung banyak kekuyesian. Betul, Gus. Ya, betul sekali. Oke, Gus, ada Brajamusti ini kita bagusnya dan baiknya penarikan pusaka dulu atau kita langsung mediumisasi atau gimana pasokannya? Karena kan luar biasa di sini energinya paparang pangan luar biasa. Nah, ini jujur apa? Saya punya dengkul atau penyakitnya bergetar dari tadi. Entah belum makan atau walau-walau yang Rodi. Silakan. Saya juga merasakan hal seperti itu. Walau-walau seperti ada energi yang begitu panas, tapi dia bersifat halus. Ya betul, untuk lebih meyakinkan kita membutuhkan seorang mediator yang bisa merasakan energi halus. Untuk mediator kita sudah disiapkan ya, betul. Kang Mukti, itu nanti akan di transfer energi oleh Anda. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan apa yang dirasakan oleh Kang Mukti bisa diceritakan. Oke, langsung saja. Bisa di sebelah sini, Kang. Silakan. Ya, ini ada kutu Kang Mukti. Apa yang dirasakan tuh? Seperti ada energi. Bisa diikutin aja kan? Nah, kenceng ini. Belum ya? Bisa diikutin. Begini. Sahabat gerbang astral, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan pengecekan energi yang berada di lokasi ini. Dan kita dibantu oleh mediator kita yaitu Kang Mukti yang merasakan bahwa di sebelah sini, bertepatan saya berdiri di sini, yaitu ada energi yang begitu kuat, yang bersifat halus. Untuk itu, momen di tempat ini kita akan jadikan eksekusi untuk mediator membongkar, menguak tentang fakta apa yang ada di sini. Untuk itu, kita membutuhkan seorang mediator yang akan langsung dilakukan oleh saudara kita, Kang Bule, Derajat Kumpan. Alhamdulillah, gimana tadi ketika penarikan atau pengerasakan energi positif atau negatif di sini, kencang kemana? Tadi mungkin ke sini katanya? Iya, okay. Seperti yang dirasakan oleh Kang Mukti, tadi bahwa kekuatan energi yang begitu sangat kencang di sini deh. Area sini mungkin ya. Area sini. Oke, mungkin kita langsung eksekusi aja ya. Karena kan luar biasa ya, semakin pagi mungkin subuh ya janari bahasannya. Kita eksekusikan ayo. Mungkin assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahabat karomah wal ijajah wal ijabah wal barokah ya Allah kun al barokah. Oke. Mungkin praktisnya disiapkan? Sudah disiap? Mediator. Mediatornya ya pemirsa, sahabat gerbang astral, kami di sini bukan uju beriata kabur ya. Hanya sedikit mengulas, menguak kisah misteri ada apakah di sini ya. Oke, mungkin sedikitnya kami bergetar, bukan ketakutan, tapi energi di sini, wilayah sini luar biasa buat stamina kami itu dari kencang jadi mungkin mengurang, kesedot ya. Silakan, Bung.
silakan tanya Mat. Antum buka ini aja nih. Apa akuan? Siap ya, bisa dibuka celananya. Apa nih? Sandalnya saja buka, takut gimana? Kita mulai. Antum enak berdiri apa duduk? Silakan. Duduk aja. Silakan, mau enak gitu. Siap. Anak mulai sekarang ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nabi Allah Khidir. Alaihissalam. Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah. La ilaha illallah. Muhammad. Hadir. Oke. Pemirsa, ini apa hawa atau energi atau makhluk yang ada di sini yang tadi mungkin dirasakan oleh Kang Mukti. Saya akan lempar ke Gus Adebayo Mukti untuk bertanya, dikarenakan Ana akan menjaga wilayah sini, mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan ya. Silakan Gus, tanya Gus. Mungkin kita jangan lama beberapa menit aja, kasihan juga Gus ini Gus. Assalamualaikum. Apa Anda mengerti bahasa saya? Begini, siapapun Anda yang masuk ke agama saudara ya, saya cuma ingin tahu bahwa di sini itu ada sosok apa yang konon katanya sebagian warga di sini itu kalau lagi lewat di kesempatan ini suka ada yang mengganggu. Anda ini bisa berbagi informasi ke kami, kami hanya butuh itu saja dan kami tidak bermaksud untuk mengganggu di sini. Sebelumnya kami ingin tahu mbah ini siapa atau aki atau siapa. Lihat abah. Kenapa? Antum kenapa? Seperti ingin menunjukkan ada sesuatu. Ya Rizalul Ghaib, ya Khadamul Khadam, ya Khadamul Ruh. Oke, antum silakan berbicara kepada kami. Kami bertanya, silakan jawab oleh antum. Dikarenakan insya Allah kami tidak akan membahayakan antum juga. Yang penting antum pribadi bisa menjawab atau menguak misteri di sini ya, dikarenakan kami pengen tahu, pemirsa di luar sana juga pengen tahu. Silakan Ki, lanjut Ki. Jadi mbah ini sebenarnya penunggu di sini ya, apa sosok seperti apa mbah ini, hewan kah atau ular kah atau apa gitu? Oh, sepertinya ini menunjukkan suatu simbol bahwa ini itu beliau itu seperti harimau gitu ya, karena dia melakukan seperti cakar pusaka. Begini mbah, kami membutuhkan informasi apakah memang benar di sini yang sering jahil atau mengganggu seorang yang katanya ada lewat di sini, ada penampakan, betul tidak itu mbah? Tapi bisa jelaskan betul atau tidak? Jadi pengaruhnya itu apa sebenarnya Ki? Apa aku merasa terganggu? Gimana maksudnya? Oh, jadi tidak merasa permisi. Oh, tidak sopanan, keledoran. Jadi pemirsa, yaitu Aki ini bilang lagi mau mengganggu. Kalau memang ada kesopanan gitu, ada apa kalimat-kalimat salam gitu Ki ya. Oh, Aki ini Islam, agama Islam. Oh, alhamdulillah. Ya Ki bisa di ini. Oke. Sepertinya ya Ki, terima kasih informasinya, sedikit kami jadi paham ya. Oke, mungkin pemirsa kita keluarkan saja ya, dikarenakan beliau ya poinnya. Kalau orang yang lewat ke sini harus salam ya, betul ya, betul. Ada pertambahan kalau anak keluarin ini apa? Mungkin ada masih ada informasi yang ya, kita gali. Silakan Ki, bisa di ini. Berapa tahun anak di sini, antum di sini? Hah? Apakah antum punya sahabat atau siapa di sini? Banyak.
sini. Oke, di sini yang paling berbahaya siapa? Oke, antum diamkan saja. Yang paling berbahaya siapa? Yang paling berbahaya antum. Oh, itu anak buah antum. Oke. Allah masalah sama Allah. Pokoknya sudah cukup. Ya. Ya, antum keluar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ada air enggak? Air. Ada? Dinetralisir dulu aja. Anal Fakir bersama Gus Ade Braja Musti masih penasaran. Di sini ada sosok apa saja? Dan kita langsung mungkin ke atas ya. Oke, mungkin kita nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong lebar-lebar, langsung dieksekusi saja dikarenakan energinya luar biasa. Kum ahal barokah. Kejar. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Padepokan Guriang Braja Kumpai. Tonton terus videonya, oke? Bismillah, Allah, Allah, Allah. Bantu, Gus. Afwan, bantu. Dikadakan airnya loh, sangat luar biasa ini. Dia sepertinya udah mau menuju ke darat, Ki. Dia udah mau menuju ke darat. Ditarik, Ki. Bismillah. Allah. Allah. Ya. Biar saya coba ya. Mendekati dia. Antum mau turun? Iya, enggak apa-apa. Ya benar. Ya ada pemirsa. Hati-hati, bagus, hati-hati nih. Dalam hati-hati. Kamera bisa ikuti karena ini gelap juga ya. Tim. Tim, ada tim perwakilan tim. Tim, apaan tim? Kelihatan tidak kameramen? Apaan kameramen bisa kesana tidak? Kesana ya. Masya Allah. Oke, apa? Diam. Tahan. Jangan emosi, jangan marah. Assalamualaikum. Lu apaan itu? Ini dia bawa ikan. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Ambil dulu ini. Atas dulu ini. Bawa ke darat. Kami mungkin istirahat dulu, break dulu. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Padepokan Guriang Braja Kumpai. Tonton terus videonya, oke? Oke, sahabat gerbang astral. Dan kali ini
kami akan main di Indonesia lagi. Allah kalau menurut ini apa yang terjadi, kita mungkin langsung dieksekusi aja ya. Beliau masih pesantrennya Gus Ade Braja Musti. Dan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di jalan Allah. Mungkin langsung istiqomah, istiqomah dan berkah. Amin. Antum namanya siapa? Siapa? Rijal. Oke, izin eksekusi. Ana al-fakir izin, wahai Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Relax aja, relax. Relax. Relax ya. Silahkan Gus, ditanya dulu. Assalamualaikum. Apa ini? Apa jawab? Salam saya. Bisa berbagi informasi. Jadi Anda siapa di sini? Apakah penunggu di sini atau yang hanya lewat saja di lokasi ini? Jadi gini, saya mau membutuhkan suatu berita informasi tentang adanya sesosok makhluk aneh yang ada di tempat ini. Bisa tunjukkan saya. Jadi hewan apa itu? Ada apa di sana? Bisa tunjukkan? Ada apa di sana? Bang, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Dia seperti menunjuk arah ke satu arah sana. Oke pemirsa, beliau sedang menunjukkan suatu entah sosok, entah energi, entah wallahualam. Anda juga belum terdeteksi dikarenakan energi lemah sekali. Kita langsung mungkin di cek aja. Dicek aja mungkin ya. Tolong di oke. Mungkin ke arah sini. Oke, ke arah mana? Oski, di ini aja. Oke. Langsung di keluarnya bagaimana? Ditahan aja. Oke, tahan. Oke. Assalamualaikum. 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 Tadi Anda menunjukkan sesuatu di daerah mana? Silakan. Oh, di sana. Oke. Dijaga aja dulu. Jaga. Siap. Dan jaganya. Oke. Antum nyantai aja. Relax. Wahai padamul jin. Ya. Oke. Pemirsa, Gus Ade Braja Musti sedang mengecek energi. Entah itu energi apa, wallahualam rodi, kita saksikan saja. Mudah-mudahan tidak ada kendala atau halangan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Wesh. Ada merasa sesuatu mungkin? Sepertinya energinya kuat di arah sini. Di sekitaran pohon ini. Pohon ini yang tiga apa gimana? Yang ini? Begitu tepat. Oke. Okay. Apa yang ditunjuk oleh mediator kita? Oke, ini pemirsa mediator kita. Ya, ini sepertinya ada di letaknya di pohon ini. Oke, ini cuman begitu tarikan energinya kuat sekali, Ki. Oke, di sini. Jadi di sini, Pak. Kamera. Hati-hati, Gus. Hati-hati, Gus. Ya. Sepertinya ada sesuatu di pohon ini. Hati-hati Gus, kita patahkan saja. Hati-hati Gus. Jatuh di sini. Hati-hati Gus. Hati-hati Gus, hati-hati Gus. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati Gus. Seperti ada sesuatu. Oke. Seperti ada sesuatu. Kita patahkan aja. Seperti ada sebuah benda. Ini berupa keris. Berupa keris. Kik, kik, yang mentir dulu, kik.
Ki, jangan tunggu Ki. Bawa ke darat Ki. Ki, bawa ke luhur. Agak atas aja atas. Bawa ke luhur. Bawa ke luhur Ki. Dan ceklan lah Ki, ceklan Ki. Siap, siap. Apa itu, Gus? Ini seperti berbentuk kris. Ki, tolong diamankan dulu itu. Siap, siap, siap. Itu dulu, tolong diamankan. Siap, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan saja mungkin ya, pemirsa ya. Nanti tolong cek terus ada Braja Musti, takut kenapa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya gerung aja, nggak ngomong-ngomong pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tolong nanti ada di ini atau mana dia tuh. Yang luar biasa, energinya luar biasa. Saya penasaran, jujur saya penasaran apa yang terjadi. Nanti kita tanya ke Gus Ade Braja Musti. Oke, Gus, apa yang terjadi tadi, Gus? Kok bisa sampai seperti itu? Tadi saya sudah tidak kuat. Saya mencoba untuk menetralisir energi daripada benda kris itu. Cuma semakin saya ini dia panas sekali gitu, Ki. Jadi saya sudah tidak tahu entah ke mana si itu benda itu. Kemana atau ada di antum atau hilang atau kemana tuh ketika itu, ketika saya rasakan begitu kuat energinya dia hilang begitu saja, jadi saya sudah tidak kontrol sih seperti itu. Pemirsa, masya Allah luar biasa kajian malam ini, menguak misteri malam ini luar biasa. Ini udah sampai jam 3 lewat mungkin hampir setengah 4 ya. Ya alhamdulillah mungkin sedikit kisah atau kata-kata bijak dari guru besar kita, Gus Ade Braja Musti, silakan. Ya, terima kasih Ki. Jadi untuk momen kita dalam perjalanan astral kali ini menguak tentang sesuatu mitos yang konon katanya dari salah satu warga di sini yang selalu diganggu ketika melewati wilayah ini, yaitu dengan sesosok hewan aneh. Dan alhamdulillah kita sedikit mendapatkan informasi dari perjalanan astral kita ini, Ki. Jadi seolah-olah yang katanya tadi oleh mediator kita Kang Mamat, jadi itu sebenarnya dari kesalahan orang-orang yang roboh melewati wilayah ya. Ini. Iya, seharusnya ya membacakan salam atau apa itu kita melalui selamatan. Ya, ada penambahan dari aku dalam perjalanan ini. Alhamdulillah sedikit poin inti dari yang saya kaji tadi luar biasa. Ternyata pemirsa di kehidupan yang sekarang atau yang dulu itu kita tidak sendiri. Masih banyak makhluk-makhluk yang kasat mata yang tidak kita lihat ya. Mudah-mudahan kita bisa dijaga, diraksa oleh Allah Ta'ala dan oleh malaikat Allah, oleh wali Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan ke depan untuk memacu kehidupan yang lebih baik. Mungkin segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Padepokan Guriang Gajah Kumpai. Tonton terus videonya, oke?